that little mouse, 'cause I'm an albatross. Okay guys, so hari ni aku planning nak cabut satu nak masuk dalam ni lah. Ataupun idea lain aku nak remain, and then yang dalam ni aku nak tambah LED macam atas ni. So ada 3 lampu. So tengok kerja macam mana. Decision ni kadang boleh berubah kan. So kita kena ke sana dulu, then boleh kita decide. Okay, aku dah sampai sini. Bengkel abang ni dekat belakang Shell, sebelah dengan McDonald, depan dengan Batu Cave. So sederet lah dengan Giant yang korang lalu nanti tu. Alright, so ni salah satu contoh yang aku cakap tadi, LED. Nampak? So warna biru lah abang ni buat. Dia letak LED warna biru kiri dan kanan, so signal dia remain macam biasa. Okay, so aku dapat keputusan, aku nak tanam ni signal kat atas. So yang bawah ni aku cabut, and aku tinggalkan plate bawah tu je, yang plastik bawah tu je aku simpan. Okay, sebab dia buka lampu ni, dia tak ada plastik, dia bracket dia lah. Lampu mahal, tengok dekat 500 pun tak ada kan. Ya, kita bukan, ya kita nak elakkan benda tu lah. Yelah, okay tu pasang lah. Jangan jadi benda kan, putih mata pula. Tangan-tangan jahil ni. Ada? Bracket ni plastik je. Oh, ni? Semua ni? Oh, ya. Ni nak cut cost lah tu. Yelah, tu dia bagi jual murah kan? Ya. Risau tu. Tak ada special crew tak? Crew yang jenis je. Ada. Check kat Shopee harga dia dekat 4 lebih lah. Dekat 5 lah. Haa, meter. Dah simpannya. Kalau boleh pakai lagi cepat buat kerja, tapi ah kita buka tak boleh. Lampu dia bulat. Dia macam dia dia kan, brand dia Stanley kan, biasa tahan dia sini ha. Tapi tu lah sebab dia pusing pula. Yang orang kata kena pakai relay tu kenapa? Itu kadang dia yang pakai dua lampu bang, dia boleh pakai on switch nyala dengan sama macam bab biasa yang standard tengah ni kan. Okay, so yang ni signal yang dah consider tak pakai lah, simpan buat spare part. So kita simpan dekat dalam motor. Okay, sekarang kita tebuk dekat lubang yang dah memang ready sini dengan yang tu atas. So lubang ni sebenarnya kena tebuk lah, walaupun dia punya tapak dah memang ada. Senang lah kerja, daripada yang belakang langsung tak ada. So yang depan dia bagi siap tapak. So kita tebuk je macam biasa and kiri kanan. So after tebuk tu macam biasa kena blow angin bagi sepihan abuk tu keluar. Right, okay guys. Okay, so masuk kabel pun nampak danggam dah. Next kita blow.
Okey bang, okey bang. Okey bang. Sama tak apa. Okey, boleh. Okey, mampu.